استودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله tadi membaca ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudara Muhammad Wahyu, mudah-mudahan bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuju pada acara berikutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Al-Huda Pandian, Bapak Sunardi BA. Kepada Bapak Sunardi BA kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin saya agak kurang paham.
Mudah-mudahan acara pada malam hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya amalkan sholat salam pada tujuan yang berbeza Muhammad sholat salam yang akan menyaksikan sahabatnya di hari akhir ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, serta anak-anak sekalian, begini banyak anak-anak mungkin termasuk murid-murid saya. Dan di sini kebanyakan remaja yang datang di sini, mungkin lagi kami telah banyak bertanya kepada Pak Ustadz Tengku Ajar dan rombongan bahwa ini nanti akan disampaikan tausiah yang akan diteruskan pemutaran film G30SPKI. Mungkin adik-adik sekarang belum tahu namanya PKI atau Partai Komunis Indonesia. Kalau saya pada tahun itu, pada tahun 1965 saya lulus. Waktu itu di SMP kelas 3. Saya sembilan SMA kelas 1 sudah mulai ikut-ikut penggerbekan daripada G30SPKI. Saya ingat betul waktu di Jogja itu saya dengan teman-teman ada di sebelah sungai, utara sungai, jangan diambil ada di daerah Jogja itu di sebelah selatan sungai. Tapi ternyata sudah tidak ada. Mungkin saking pinternya untuk istilahnya melarikan diri ya, atau mengembangkan diri. Jadi sebab itu mudah-mudahan hari ini nanti pemerintah mungkin kita nanti bisa memotivasi kepada adik-adik sekalian seperti apa kebijakan Partai Komunis Indonesia di daerah masing-masing. Mungkin daerah sini dulu juga demikian, sebelah barat sana mayoritas, tengah kurang, sebelah timur mayoritas, usaha mayoritas, mungkin tidak mungkin. Kemungkinan andai kata itu tidak bocor, mungkin tokoh-tokoh Islam dipandang mungkin sudah mendahului kita. Alhamdulillah Allah masih melindungi kita, sehingga sebelum pecah itu boleh. Kalau dulu itu sini ada anggota militer yang Bapak Ibnu Sugeng itu mengetahui lebih dulu sehingga terus istilahnya mengundang daripada Kopas atau dulu PRPKAD sehingga di sini sudah banyak tentara yang ada di Patian termasuk membina para remaja-remaja untuk dilatih untuk berperang atau lain demikian antara demikian selanjutnya. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, mungkin dalam penyelenggaraan ini kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian, tak anakku sekalian, karena mungkin saya kemarin cuma didatangi pinjam tempat sehingga saya kurang begitu lebih kurang begitu menyempatkan. Untuk itu saya kira itu cuma sekedarnya. Tapi alhamdulillah yang datang dari mana-mana bisa datang ke sini alhamdulillah. Oleh sebab itu untuk tahun-tahun yang akan datang adik-adik remaja saya nanti berkomunikasi lebih lanjut sehingga pelaksanaan itu lebih baik lagi daripada sekarang. Tapi ini sudah baik. Awal yang baik untuk anak-anak remaja sudah bisa mengenai remaja itu kemudian awal yang baik. Saya kira sambutan dari kami tidak perlu banyak dilebarkan karena nanti full sebelumnya adalah pembeberan atau pengajian serta pembelajaran PKI. Sebab itu tidak pantas dari kami berlama-lama untuk memberikan sambutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi sambutan oleh Ketua Takmir Masjid Al-Huda Pandian dalam acara kajian akbar dengan tema Sejarah yang ditenggelamkan G30 SPKI yang diselenggarakan oleh Pemuda Peduli Umat bekerjasama dengan Remaja Islam Masjid Al-Huda Pandian. Menuju pada acara yang berikutnya adalah inti kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Tengku Azhar, Sarjana Sosial, Magister Hukum Islam. Beliau juga merupakan ketua dari komunitas Gerakan Bela Negara, Solo Raya, ANAS, dan juga KMF. Kepada Ustaz Tengku Azhar, Sarjana Sosial, Magister Hukum Islam, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pengurus takmir Masjid Al-Huda Pandian Ngemplak Boyolali yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kami hormati dan yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan, aparat dari kepolisian maupun dari TNI yang mungkin telah hadir. Begitu juga yang sangat kami banggakan dan yang sangat kami muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian malam Kamis yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat namanya sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu pernah berkata, kana nasu yasaluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anis syarri makhafatan ayyudrikani.
kata sahabat Hudzaifah adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bertemu beliau, kata sahabat Hudzaifah ini. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bertemu dengan Rasulullah, mereka selalu bertanya kepada beliau, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi, tentang kebaikan-kebaikan. Jadi para sahabat kalau ketemu Rasulullah, yang mereka tanyakan tentang kebaikan-kebaikan. Adapun aku, kata sahabat Hudzaifah, kalau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang aku tanya bukan kebaikan. Justru yang aku tanyakan kepada beliau adalah keburukan. Makhofatan ayyudrikani. Karena aku khawatir ketika aku tidak mengenal keburukan, keburukan itu menimpa diriku. Aku terjerumus ke dalam keburukan itu. Makanya kita kenali keburukan, kita kenali kesesatan, kita kenali kejahatan, kita kenali kemaksiatan, bukan ingin melakukannya, tetapi supaya kita bisa terhindar darinya. Dan salah satu keburukan, salah satu kesesatan, salah satu kekufuran, salah satu kejahatan yang hari ini ada di tengah-tengah kita umat Islam di Indonesia adalah paham komunisme, atau dulu dikenal dengan PKI, Partai Komunis Indonesia, yang sejak tahun 98 pasca jatuhnya Soeharto, tahun 1998 Soeharto lengser dari jabatannya, kemudian digantikan oleh B.J. Habibie, dan kemudian setelah-setelahnya yang kemudian disebut dengan era reformasi, maka orang-orang PKI, orang-orang komunis bekerja siang malam untuk menghidupkan kembali ideologi PKI itu di Indonesia. Walaupun mereka selalu ngomong di tengah-tengah masyarakat, di PKI ini, ora enek PKI, PKI wis mati, sing ngomongi PKI. Enggak mungkin PKI teriak PKI. Jadi kalau ketemu dengan orang yang selalu mengatakan gak ada PKI, gak usah selalu, gak usah digede-gedein PKI, gak usah selalu, gak usah dibesar-besarkan PKI, PKI itu sudah habis, tokoh-tokohnya sudah dibunuhin, sudah ditangkapin, orang ini PKI. Nah, ini yang ngomong ini indikasi kuat dia PKI. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Makanya pada malam hari ini kita kenali keburukan, kekafiran, kejahatan PKI. Supaya apa? Bukan supaya kita masuk PKI, na'udzubillah min dzalik, tapi supaya kita kenali, supaya kita kenali PKI, supaya kita bisa terhindar dari propaganda-propaganda PKI, terutama adik-adik mas-mas yang lahir setelah 98. Kenapa? Karena setelah 98 Soeharto lengser, maka pekerjaan PKI yang berhasil pertama sekali adalah menghapus pemutaran film G30 SPKI dari televisi. Jadi sejak Soeharto turun, karena saya masih merasakan ya, saya kecil itu sudah nonton film G30 SPKI setiap tahunnya. Nah, dulu saya punya TV, bapak saya punya TV, cuman ada TV TPRI. Nah, itu setiap tahun pasti muter film G30 SPKI. Tapi sejak lengsernya Soeharto, film itu hilang dari tayangan televisi. Baru muncul lagi September 2017 yang lalu, ketika mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot
Nurmantio memerintahkan kepada seluruh TNI, anggota TNI dan masyarakat untuk nonton kembali film PKI. Setelah hilang dari peredaran, hilang dari tayangan televisi selama lebih kurang 20 tahun. 20 tahun hilang dari televisi. Maka kemarin, tahun yang lalu, dilaksanakanlah nonton bareng film PKI, G30 PKI di mana-mana. Tahun 2018, hilang lagi. Gak ada perintah dari Panglima TNI. Ya. Baru sejarahnya dulu ya. Nanti seolah kita mulai, makanya kajian sampai jam 12 malam ini. Siap enggak? Siap. Dan dibayar berapa? Wani piro. Jadi 2017 yang lalu Panglima TNI memerintahkan. 2018 tidak ada perintah. Tidak perintah. Saya dari GBN ngasih tahu tuh kepada Dandim dan Rem, kita kasih tahu apa kata mereka, tidak ada perintah dari Panglima TNI. Baru setelah kita kemarin viral di mana-mana orang nonton, baru Panglima TNI memberikan statement. Itu pun bukan dalam bentuk perintah, tapi statementnya adalah bahwa nonton film G30 SPKI adalah hak setiap rakyat. Bahkan Panglima TNI mengatakan kejahatan PKI bukan lagi menjadi bahaya bagi bangsa Indonesia. Ini statement yang keluar dari apa? Dari Panglima TNI. Makanya padahal fakta nanti kita lihat kebangkitan PKI itu nyata. Kalau ada yang mengatakan wah kebangkitan PKI itu nggak ada, hantu yang ngomong kayak gitu, yang ngomong itu hantu tuh. Karena fakta di lapangan nyata dan kita bisa lihat dengan mata kepala kita, ya, supaya nanti sadar nih ya, karena apalagi wilayah Boyolali ini ya, karena 2 tahun yang lalu underbownya PKI di Boyolali namanya Pak Korba, Pak Guyuban Korban Orde Baru, itu mengadakan acara di daerah daerah Boyolali sebelum kota itu. Itu pas di bulan Ramadan. Mereka ngadakan acara di sana. Namanya Pak Korban, Pak Guyuban Korban Orde Baru. Itu salah satu underbow kiri PKI ya. Mereka menganggap diri mereka sebagai apa? Korban Orde Baru. Toh ibn fi dinikumullah. Kita akan mulai kajian kita pada malam hari ini dan akan kita lihat apakah kebangkitan PKI itu nyata atau hoax. Karena kita nanti dituduh hoax, dan akan kita lihat. Toib, yang pertama sekali harus kita pahami, ikhwan fillah arsyakumullah, ketika kita berbicara tentang PKI atau Partai Komunis Indonesia atau PKI di Indonesia. Kalau di luar Indonesia namanya komunis ya. Maka kita tidak akan pernah lepas dari sosok manusia kafir 1000%. Namanya karma. Ini adalah salah satu nenek moyangnya komunis. Jadi salah satu nenek moyangnya PKI itu adalah apa? Karma. Agamanya Pak Ustadz, kafir 1000%. Ya, kafir 1000%. Tapi dibanggakan. Ya, banyak mahasiswa di kampus-kampus, baik di UMS, di UNS, yang terkena paham kiri, membanggakan karma.
Sholat tapi bangga sama orang kafir, itu namanya jahil murokab. Ini adalah salah satu ya, tokoh bahkan pendiri bahkan apa orang yang menjadi apa salah satu ideolog lahirnya paham apa komunis, namanya adalah Karl Marx, atau pahamnya disebut dengan ideologi Marxisme ya. Agamanya Yahudi kafir, kalau di kalangan Yahudi pun Yahudinya sudah musyrik ya. Kalau orang Islam syirik berarti apa kafir ya. Padahal Yahudi aja udah kafir, ini Yahudi musyrik, berarti kafirnya kuadrat. Itu yang harus kita pahami bersama. Saya baca biografinya Karl Marx ini, na'udzubillah min dzalik ya. Maka supaya ini mahasiswa-mahasiswa ini supaya ngerti siapa Karl Marx ini. Ya, kalau ada yang ngikutinnya, itu betul-betul jahil murokab. Ya. Oh, saya mahasiswa Ustaz. Kok bisa dibilang jahil murokab lah? Karena Anda mahasiswa itu jadi jahil. Kalau Anda belajar, baca sejarahnya Karl Marx, gak akan mungkin kita ngikuti Karl Marx. Apa kata istrinya Karl Marx? Kata istrinya Karl Marx tentang kehidupannya Karl Marx, saya, kata istrinya Karl Marx, tidak pernah mendapatkan manusia paling jorok, paling kotor di dunia selain Karl Marx, kata istrinya. Jangankan mandi, cuci muka aja gak pernah. Manusia koyongono harus diikutin. Ada gak di sini orang gitu? Kemudian apa kata istrinya Karl Marx tentang suaminya ini? Ya. Siapapun yang masuk ke dalam kamarnya Karl Marx pasti dia akan pernah betah. Saya sebagai istrinya saja gak pernah masuk ke kamarnya Karl Marx. Kenapa? Kamarnya Karl Marx itu kamar yang paling kotor. Isinya apa? Debu rokok, asap rokok, sama botol minuman keras. Koyongan harus diikutin. Rokok. Supaya kita sadar. Jangan kita kemudian terlalu bangga ngikutin manusia kayak gini. Yang kemudian dari paham Marxis ini melahirkan paham yang disebut dengan apa? Ateis. Yang disebut dengan anti agama, tidak percaya kepada Tuhan. Jadi inti ajaran komunis adalah tidak percaya dengan adanya Tuhan, tidak percaya adanya Allah, sangat anti dengan agama dan orang-orang yang memiliki agama, terutama agama Islam. Kita harus pahami bersama. Makanya kata Karl Marx dalam buku tentang manifesto politiknya karya Karl Marx, dia mengatakan apa? Yang namanya agama tidak akan bisa mengantarkan seseorang dan negara kepada kemakmuran. Satu-satunya, kata Karl Marx, yang bisa mengantarkan manusia atau negara kepada kemakmuran, kepada kejayaan, kepada kesuksesan, kepada kebahagiaan adalah materi. Paham materi. Bukan agama, kata Karl Marx, tapi apa? Materi. Materilah yang bisa mengantarkan seseorang negara menjadi negara yang makmur, sukses, jaya, bahagia. Bukan agama. Maka oleh sebab itu, Karl Marx moto supaya bisa mendapatkan materi dan supaya seseorang itu bisa bahagia dan supaya negara itu bisa makmur, makanya motonya Karl Marx dan pengikut paham komunis adalah kerja and kerja and kerja. Pernah dengar? Gak usah disebutkan namanya. Itu motonya PKI, itu motonya komunis. Bekerja, bekerja, bekerja. Gak perlu Masjid Al-Huda ditulis
kasih sepanduk depan, kerja, kerja, kerja. Kalau hidup hanya sekedar untuk kerja, kepu, banteng, neng sawai kerja. Mau hidup kayak banteng? Mau hidup kayak kebo? Itu yang sering pernah saya sebut, ya. Manusia yang kerja, kerja, kerja itu hidupnya kayak binatang ternak. Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum abad, bahkan lebih sesat daripada binatang binatang ternak. Kalau meninggal, meninggal mati, disembelih masih bisa dimakan. Nah, kalau manusia kayak binatang ternak, disembelih ada yang makan. Makanya prinsip binatang ternak itu hidupnya 5E. Apa 5E? Mungkin agak kasar mungkin ya. 5E itu melek, golek, nyekek, nelek, mate. Itulah prinsip binatang, prinsip hidup binatang ternak. Melek atau melek ya? Melek, bangun tidur. Orang mikir, kalau kita hamba Allah melek, wudhu, berwudhu, sholat, terbagus sholatnya, doa sama Allah. Itu kalau hamba, hamba Allah. Tapi kalau binatang ternak, melek, langsung golek di rumputnya. Itu kalau kebo. Tapi kalau binatang ternak, manusia kayak binatang ternak, melek, golek pacul, di panculin, di arite, gak mikir sholat lagi. Mikirnya apa? Melek langsung golek, pergi ke sawah, pergi ke pasar, dapat uang, dapat makanan, jabain makan. Habis makan kekenyangan, sakit perutnya, ke kamar mandi, ngapain? Karena semakin parah sakitnya dan akhirnya gak bisa neleh lagi, mati. Itu prinsip binatang apa? Ternak. Makanya saya pernah pak di diantar pulang pengajian di Masjid Baitul Makmur Solo Baru. Yang ngantri salah satunya adalah orang yang bekerja ikut dalam proyek apa namanya pembangunan di Solo Baru itu. Karena kemudian pembangunan Solo Baru itu kan cuman yang dibangun cuman 3 aja. Mall, hotel, rumah sakit. Dia tanya sama pemborong, sama bosnya ini, tanya, Pak, kenapa pembangunan di Solo Baru kok gak ada market masjid? Ada pembangunan masjid di Solo Baru? Kenapa kok cuma ada apa namanya, mall, hotel, rumah sakit? Rumah sakitnya paling gede. Indriati atau Indriani? Apa kata bosnya ini? Memang kami disuruh untuk itu. Kenapa? Kami pingin nanti masyarakat itu apa? Kerjanya sudah tidak lagi di masjid, sudah tidak lagi belajar di ngaji lagi di masjid, apa? Memperbanyak hari-hari mereka di mall, belanja, nongkrong di mall, makan bakso neng mall, beli pasta gigi neng di mall, petuk-petusuk gigi neng mall. Capek di mall, sudah kami sediakan hotelnya supaya mereka bisa istirahat di kecapean di hotel istirahat, sakit sudah kami persiapkan rumah sakitnya. Mati di rumah sakit, tinggal kuburkan. Itulah konsep binatang ternak. Saya nggak nyindir loh, cuman yang nggak tahu ada nggak adiknya yang hadir seperti itu.
Nah, supaya kita paham. Jadi, inti daripada ajaran komunis itu adalah apa? Anti terhadap agama. Makanya Bapak-Ibu sekalian, ini yang harus kita pahami bersama. Sehingga kita sebagai umat Islam wajib waspada. Kalau ada apa namanya ajakan-ajakan, seruan-seruan terhadap, anti terhadap apa? Agama Islam, anti terhadap din, anti terhadap masjid, anti terhadap ulama. Karena dulu yang sangat dimusuhi oleh PKI adalah apa? Ulama. Makanya berapa ribu ulama yang dibantai oleh PKI. Makanya manusia teroris di dunia ini, yang paling teroris itu adalah apa? Adalah komunis. Nah, ya. Dalam sebuah penelitian di barat, ada videonya itu. Sampai di video kan ini ya. 10 teroris terbiadab dalam sejarah kehidupan manusia. Number 10, George Bush Senior. Former American President George. Ini penelitian barat, bukan saya meneliti. Barat meneliti 10 manusia paling teroris yang pernah ada di dalam sejarah manusia. Yang nomor 10 namanya adalah George Bush Senior. Bapak dari George Bush Junior, yang tahun 2001 dialah yang pertama kali mengkampanyekan perang melawan teroris dengan sebutan War, WOT, War on Terror, War on Terror, perang melawan teror. Ya, itu diucapkan oleh George Bush Junior pasca bom WTC dan Pentagon yang korban mati pada peristiwa pengeboman terhadap WTC dan Pentagon 3.000 orang. Tapi bayangkan, bapaknya George Bush Senior Junior ini, yang namanya George Bush Senior, dia telah membantai umat Islam di Irak berapa ribu orang? 500 ribu orang. Kalau dibandingkan korban WTC 3.000 orang, sapirone, saupil. Berarti berapa persennya coba? Berapa kali lipatnya? Korban WTC 3.000. Bapaknya George Bush Junior, yang namanya George Bush Senior, membantai rakyat Irak dengan embargo ekonomi. Korban kematian berapa? 500 ribu orang. Berapa kali lipatnya? 100 kali lipatnya baru 300 ribu. Berarti sekitar 180 kali lipat. Mana yang pantas dituduh teroris? Yang ngebom WTC atau yang ini? Jadi Pak Polisi, ini Pak Polisi hadir kan? Keliru panjenengan selama ini nuduh umat Islam sebagai apa? Kilo, wani ora nuduh kita teroris. Oh, ora wani tak besok dipecat aku. Ini supaya kita paham. Jadi Amerika melakukan program yang disebut dengan perang melawan teror untuk menutupi dirinya sebagai embahnya teroris. Itu yang pertama. Kedua, siapa kita lihat? Bush was responsible for the death of more than 500,000 Iraqi children during the 1990s due to the economic sanctions that was imposed after the US-led Gulf War in 1991. Number 9. Ante Pavlik. Ini tokoh kafir dari Kroasia. Berapa yang dibunuh sama dia? 700 ribu orang. Ante Pavlik led Croatia in the 1930s against ethnic minorities. Nomor 9. 700,000. Yang nomor 8. Yakubu Gowon. Yakubu Gowon. Ini dari Norwegia kalau nggak salah saya. Bisa nanti dilihat, dicek itu. Berapa yang dia bunuh? 1 juta orang.
Between 1967 to 1969, starved more than a man by imposing an economic block. Number 7, Kim Il-sung. Kim Il-sung, bapak dari Kim Jong-un, presiden Korea Utara. Bapaknya ini, sekarang namanya Kim Jong-un itu presiden Korea Utara, punya bapak namanya Kim Il-sung. Berapa yang dia bunuh? Di tokoh komunis ini. 2.500.000 orang. Similar fashion how his son and grandson operate. 2.5 million people in the 19 hungriest regions in North buy steel or pot. Nih, nomor 6. Cambodia. Pol Pot. Tokoh komunis Kamboja. Berapa yang pernah dia bunuh manusia? 3 juta orang. Kalau dibandingkan WTC, berapanya juga itu? Ini selalu yang dibilang teroris umat Islam, umat Islam. Yang PKI nggak pernah dituduh sebagai apa? Kenya had a population of over 8 million, but it's responsible for death via 75 to now. Hitler was the leader of the Nazi party. Ini tokoh sosialis dan Nazi dari Jerman, namanya Hitler. Berapa yang dia bunuh? 6 juta manusia. Coba, memateni uang 6 juta orang. Head of Nazi Germany, from our many reasons as to why Kennedy wanted to change the exit Germany's advantage. It's around 10 million. Ini tokoh komunis dari Belgia, namanya Leopold of Belgium. Berapa yang dia bantai? 10 juta orang. Or killed by Leopold II of Belgium in 14 millions. Joseph Stalin. Ini tokoh sosialis juga, namanya Stalin, Joseph Stalin. Kafir, pahamnya komunis sosialis. Berapa yang dia bunuh? Antara 20 juta sampai 49 juta orang. Joseph Stalin, the leader of the Soviet directly responsible of communism in communist Genghis Khan. Yang nomor 2, Genghis Khan. Berapa yang pernah dia bunuh? Ini pembantai umat Islam di Baghdad. Berapa yang dia bunuh? Sekitar 40 juta umat Islam. Dan yang terakhir, Empire, teroris. Which covered new- ini peneliti barat. Teroris nomor number one. Berarti bapak teroris. The Earth's surface population by as much as its own. Nih, Mao Zedong. Ini yang nomor satu ini. Ini gembong teroris nomor satu. Penelitian di barat. Siapa namanya? Mao Zedong. Mao Zedong, bapak komunis Cina. Berapa yang dia bunuh ketika dia jadi penguasa komunis di Cina? 70 juta orang. Dan sekarang tokoh ini dibanggakan di Indonesia, tapi gak pernah dicurigai, gak pernah diawasi, dibiarkan, bahkan jadi tokoh politik di Indonesia. Oh yang tenang Ustaz, oh wah, kita buktikan. Faktanya, supaya kita nanti bisa, karena kita bicara dengan apa? Dengan fakta. Lihat. Ini adalah Mao Zedong. Lihat topinya. Dia pakai, selalu pakai topi, dan itu adalah topi kebesaran bapak komunis Cina. Ada topi pakai bintang satu. Lihat dipakai oleh siapa ini? Rike Diah Pitaloka. Oneng. Pernah dicurigai oleh polisi kita? Padahal dia memakai topi dari gembong teroris pembantai manusia 70 juta orang. Iki malah sing pakai topi tulisan la ilaha illallah dibilang teroris, gemblong orang ini. La ilaha illallah, teroris, radikal. Pakai rompi ada tulisan la ilaha illallah. Dibilang HTI, dibilang ISIS, dibilang teroris. Sing pake iki lho.
Nih lagi contohnya. Siapa yang pakai? Yang lihat perempuannya. Gak usah sebut nama. Sebut nama. Jangan lihat perempuannya, lihat yang laki-lakinya, tahu? Tahu ya? Lihat topi siapa yang dia pakai. Topinya mau sedong. Bapak komunis Cina, pembantai manusia berapa? Lihat topinya dibanggakan di Indonesia. Jadi tokoh politik yang hari ini ikut mengatur negara ini. Apa enggak kemasukan angin itu, Mbak? Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Makanya kalau ada yang mengatakan enggak ada PKI, komunis sudah enggak ada, nah, ini perlu kita indikasi kuat di orang ini. Karena fakta di lapangan sudah kita dapatkan. Dan sampai hari ini TV-nya yang bernama Metro enggak pernah mengungkap itu semuanya. Makanya Bapak-Ibu sekalian, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, paham komunis ini dari dulu sampai hari ini sudah masih nyata ada di Indonesia. Jadi kalau ada yang mengatakan kebangkitan PKI bahaya, tidak berbahaya di Indonesia, nah ini perlu kita pertanyakan. Kenapa keluar statement itu? Padahal apa? Sudah jelas PKI itu tidak lain dan tidak bukan akan melakukan rongrongan terhadap negara. Dan itu fakta. Ya, fakta berapa ribu yang dibantai oleh PKI di Indonesia ya. Kita lihat revolusi PKI yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi ini pertama sekali. Jadi pertama sekali PKI, Partai Komunis Indonesia itu muncul di Indonesia tahun 1924. Yang dibawa oleh tokoh Belanda. Jadi Belanda ini, Pak, memang jahatnya pol. Sudah menjajah Indonesia berapa tahun? 350 tahun. Dia bunuhi rakyat Indonesia. Dia sedot harta milik kekayaan bangsa Indonesia. Kemudian apa lagi? Dia panamkan di Indonesia ini apa? Paham komunis. Namanya adalah apa? Heng Sneplit. Yang membentuk ISDP dan kemudian menyusup ke dalam Sarekat Islam berbentuk PKI. Nanti tahun sini tahun 1924 nanti akan kita lihat. Kemudian apa? Nah, ini pertama sekali nih ya. Itu namanya Parti Komunis Indonesia. Pakai bahasa Arab tuh. Jadi makanya kita harus juga sekali. Dulu bahasa Arab, karena dulu apa? Tulisan Arab itu menjadi tulisan yang dibanggakan dulu. Sekarang dibilang apa? Teroris. Parti Komunis Indonesia, Partai Komunis Indonesia. Lambangnya adalah apa? Palu arit. Kata mereka apa? Palu arit itu semakin dipalu, semakin maju. Semakin diaret, semakin apa? Bangkit. Nah, itu dia. Makanya kenapa lambangnya PKI itu adalah palu dan arit. Kata mereka seperti itu, Pak. Semakin dipalu, semakin apa? Maju, semakin diaret, semakin apa? Nah, dua alat inilah yang mereka gunakan untuk membantai dan membunuh umat Islam. Berapa yang pernah dia bunuh? Nanti akan kita lihat. Nah, ini pemberontakan yang pernah terjadi. Nah, makanya PKI di Indonesia itu diakui oleh partai, oleh komunis di luar negeri. Kenapa? Karena komunis di luar negeri sekali dihancurkan tidak bangkit lagi. Di Indonesia mereka bisa bangkit berapa kali? Nah, tiga kali. Tahun 1926, waktu itu masih di zaman pemerintahan Hindia Belanda, PKI memberontak, dihabisi. Gagal mereka memberontak untuk mendirikan negara Soviet, negara komunis di Indonesia. Nah, mereka kembali menyusun kekuatan dan memberontak tahun berapa? 1948. Di mana? Di Madiun, dipimpin oleh musuh waktu itu komite sentralnya adalah musuh. Sekjennya namanya Amir Syarifuddin. 1948 mereka memberontak,
dan mereka ingin mendirikan Republik Soviet Selatan. Berhasil digagalkan oleh umat Islam setelah mereka membantai banyak kiai dan ulama di Jawa Timur. Ponorogo, Madiun, Ngawi, kemudian Magetan. Nah, itu wilayah yang banyak ulama itu dibantai, disembelih di sana. Dan cara membantainya ngeri, Pak. Ketika saya terjun langsung ke sana, jadi PKI itu kan di mana-mana selalu membuat yang namanya lubang, sumur. Walaupun yang terkenal cuma satu sumur, lubang buaya. Sebenarnya bukan hanya satu sumur. Jadi PKI itu di seluruh Indonesia itu sudah menyiapkan sekian ribu sumur untuk membantai para ulama dan kemudian dikuburkan ke dalam apa? Ke dalam sumur. Nah sekarang PKI ingin ungkit itu, ya. Ingin membongkar kuburannya orang-orang PKI yang dibantai oleh umat Islam. Lah kenapa ente gak minta disuruh bongkar tuh sumur-sumur yang ente gunakan untuk membantai? Di Ponorogo, Pak, kita datang beberapa kiai. Sampai kita tanya Pak Kiai dulu, tahun 48 beliau masih muda, Pak. Dia menyaksikan bagaimana kiai-kiainya disembelih. Nyembelihnya itu bukan di leher, Pak. Jadi ini kiai gitu ya. Nah, ditaruh di tengah-tengah sumur itu. Jadi yang dibelek itu bukan lehernya, tapi apa? Perutnya. Jadi ketika kiai itu ditaruh di atas sumur, kepalanya sebelah sana, kakinya sebelah sini, mereka ambil alet yang dibelek apanya? Ketika perut itu robek, terpecah, terobek, langsung dimasukkan ke dalam sumur. Itu biadabnya PKI ketika menyembelihi kiai-kiai, ulama-ulama, dan tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah. Di Ngawi, yang pernah mereka bantai secara sadis itu mantan gubernur Jawa Timur, namanya Pak Surjo, Dr. Suryo. Itu diseret sejauh 10 km oleh PKI. Diseret, gak mati, baru disembelih. Di Solo, salah satu tokoh yang mereka bunuh dan sampai sekarang tidak diketahui di mana kuburannya, namanya adalah Dr. Muardi. Yang dari nama Dr. Muardi inilah kemudian lahir nama rumah sakit, namanya Rumah Sakit Dr. Muardi. Lah Dr. Muardi itu korban PKI. Korban pembantaian PKI yang sampai hari ini tidak diketahui di mana kuburannya, di mana dia disembelih, di sumur mana dia tenggelam, tidak ada yang tahu sampai hari ini. Itu harus kita pahami. Makanya kalau masuk Rumah Sakit Muardi, antum harus ingat, oh ini PKI ini biadab mah. Antum sama ini mungkin nggak ngerti ya. Sering ke Rumah Sakit Muardi, nggak tahu gitu kan ya. Nah, makanya ikhwan fillah rahimakumullah, itu salah satu ya. Di banyak tokoh-tokoh lain ya. Yang paling terkenal waktu itu adalah apa? Jenderal ya. Ada 9 jenderal yang dibantai oleh PKI dan dibunuh secara sadis dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur di lubang buaya sana yang kemudian dikenal dengan apa? Sumur lubang buaya, dan kemudian dibuatlah monumennya. Nah, itu yang tadi dibuat dalam apa namanya? Dalam spanduk atau yang dibagikan tadi itu ya. Ada Ahmad Yani, kemudian ada Surapto, ada kemudian MT Haryono, ada Tendean, ada Panjitain, ada Panjaitan, kemudian apa lagi itu? Ada Sparman, kemudian ada lagi siapa namanya yang polisi itu ya. Ada 9 orang. Dan itu sekarang banyak generasi kita yang enggak ngerti. Dan ada kasus ini yang kemarin ada seorang yang masuk ke TNI Angkatan Udara. Ketika disuruh sebutkan nama-nama pahlawan revolusi, bingung dia. Revolusi yang rasanya. Siap. Kita dengarkan ini. Dan pahlawan revolusi yang rasanya. Siap, satu. Di sama yang menyeleksi dari TNI Angkatan Udara, sebutkan nama-nama pahlawan revolusi. Siap, satu.
Jenderal Naga Bonar. Satu Jenderal Naga Bonar. Sejak kapan Jenderal Naga Bonar masuk lubang buaya? Nomor satu itu ya, nomor satu. Yang benar dari sembilan itu yang dia sebut namar cuma nomor dua toh yang benar, yang lainnya salah semuanya. Kenapa? Karena pendidikan tentang sejarah kejam, sejarah keji PKI sudah dihapus dari mata pendidikan, apa namanya, kurikulum pendidikan yang ada di sekolah-sekolah kita. Maka generasi kita nggak ngerti revolusi itu apa. Dan dibilang revolusi, oh itu kayaknya apa itu ya, yang dibuat oleh siapa? Mereka nggak ngerti ya. Kemudian yang kedua kita lihat. Dua, Jenderal Ahmad Yani. Tiga. Nah, ya cuma yang nomor dua atau yang benar. Nomor tiga. Jenderal Mangkubumi. Empat. Tiga, Jenderal Mangkubumi. Sejak kapan ada Jenderal Mangkubumi? Empat. Maijen Patimura. Empat, Maijen Patimura. Sejak kapan Patimura dapat gelar mayor? Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Menunjukkan apa? Hari ini generasi kita sudah dihilangkan, sudah dihapuskan, sudah dijauhkan daripada apa? Pemahaman tentang kebiadaban PKI itu. Makanya adik-adik sekalian, nanti harus kalian baca di buku sejarah. Nah, kemudian apa? Gagal mereka tahun 48. Ya, musuh dibunuh, Amir Saripudin dieksekusi mati. Oh, ya. PKI gagal tahun 48. Mereka enggak mati, Pak. Mereka kembali menyusun kekuatan. Tahun 65 mereka kembali melakukan revolusi. Oh, ya. 48 di Madiun sebagai pusat revolusi mereka. Tahun 65 pusat revolusinya adalah di Solo. Itu yang wajib untuk kita pahami bersama. Makanya Solo itu dan sekitarnya ya, Surakarta, oh, ya. Berarti Solo, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Klaten, Boyolali, 7. Ini wajib untuk kita pelototi. Sisa-sisa kekuatan PKI itu masih kuat di kota yang bernama Bengawan, kota Bengawan ini ya. Bengawan dikenal dengan Bengawan Solo, Solo Raya nya. Ini yang harus kita pahami bersama. Tahun 65 mereka melakukan revolusi pemberontakan dipimpin oleh namanya DN Aidit, Diva Nusantara Aidit. Nama aslinya Muhammad Aidit atau Ahmad Aidit. Ketika bapaknya masih hidup, ketika dia masih kecil. Ketika jadi PKI, Muhammadnya dibuang sama dia. Lihat itu. Nama kecilnya Aidit itu berkembang, ada yang mengatakan apa? Keturunan Arab. Diberi bapaknya nama apa? Muhammad Aidit. Ketika masuk PKI, Muhammad dia buang. Dia buang Muhammad itu. Kenapa? Saya sudah tidak beriman dengan agama Muhammad. Dia ganti dengan Diva Nusantara yang kemudian dikenal dengan DN, ya kan? Sering DN Aidit, DN Aidit. Pertanyaan apa DN? Enggak tahu gitu ya. Kayaknya plat motor plat Kalimantan. DN itu Diva Nusantara Aidit. Berapa yang mereka bunuh pada pemberontakan tahun 65? Diperkirakan lebih dari 500 ribu orang. Yang dibunuh oleh ISIS berapa? Nah, ini penting, Pak. Bukan berarti saya pendukung ISIS. Supaya kita bandingkan. Ya. ISIS karena ngebom yang mati cuma sekian ratus orang. Dikit-dikit ISIS, teroris, ISIS, teroris. PKI, 500 ribu orang sudah dibunuh. Dan hari ini dianggap tidak lagi berbahaya. Padahal fakta mereka sangat berbahaya dan sangat benci terhadap Islam dan umat Islam. Dan itu yang harus kita pahami bersama. Maka Bapak-Ibu sekalian, sekarang akan kita lihat
Apakah kebangkitan mereka ini ketika dulu ya, pembantian mereka seperti ini ya. Ini di NID orangnya seperti ini. Dan ini adalah bentuk pembantian mereka terhadap umat Islam di Indonesia. Jadi yang lebih sadis itu, Pak, PKI itu nyuruh buat lubang sendiri. Ya, jadi umat Islam itu suruh ngorek lubang sendiri, kemudian mereka suruh masuk baru ditembak. Jadi penyiksaannya sadis. Jadi kalau ada yang mengatakan PKI itu enggak jahat, PKI itu korbanmu. Berapa banyak ulama-ulama kami yang kalian bunuh, kalian sembelih, kalian bilang gak jahat. Gak jahat dari mana? Nah, ini mereka sekarang melakukan, ini kan kita lihat faktanya di lapangannya. Ini bentuk-bentuk pembantaian mereka terhadap apa? Ini sampai seperti ini. Yang harus kita perhatikan. Dan di seluruh dunia, ini bagaimana mereka membantai ya, di seluruh dunia itu. Mereka membantai dengan pembantaian yang sangat apa? Yang sangat sadis. Ini pembantaian mereka, ini pembantaian dilakukan oleh komunis di seluruh dunia. Ini mayat-mayat semua. Supaya kita paham bahwa PKI itu komunis adalah ideologi yang sangat berbahaya, yang sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila, terutama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Karena PKI anti Tuhan, sedangkan Pancasila berdasarkan kepada apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Maka tidak ada tempat, tidak ada sejengkal bumi Indonesia tempat bagi PKI. Takbir. Siap menghadapi PKI? Siap. Yang di sini aja siapnya. Siap insyaallah ya. Baik. Sekarang kita lihat berikutnya. Ustaz, apa benar PKI bangkit di Indonesia? Mana faktanya? Fakta yang pertama, kita lihat dulu dari simbol-simbol mereka, kan itu. Karena kan hari ini dianggap ISIS itu berbahaya, ISIS bangkit di mana-mana karena simbol-simbol ISIS ada di mana-mana, kan gitu. Maka sampai ada orang yang pakai topi la ilaha illallah pun dibilang apa? HTI, ISIS. Dan mereka hari mengatakan apa? Sekarang ideologi HTI, ideologi ISIS ada di mana-mana. Sudah menyebar ke mana-mana. Buktinya apa? Tuh, ada tulisan la ilaha illallah. Itu kata mereka, kata syaitan. Sekarang kita lihat fakta bahwa PKI sekarang mulai bangkit di Indonesia. Pertama sekali dilihat dari simbol-simbol mereka dulu. Mana simbolnya? Nah, ini simbol yang pertama. Jangan lihat, jangan baca. Lihat aja angka empatnya. Jangan lihat tulisannya. Ini ada sebuah partai sedang melakukan apa namanya peringatan ulang tahun partainya. 73 sampai 2016. 43 tahun. Angka empatnya itu disinyalir syarat dengan simbol PKI, simbol komunis. Lihat ini, arif palu. Anda nuduh, sing nuduh bukan aku, sing ngomong bukan aku, sing ngomong siapa? Satpol PP. Nih Satpol PP-nya tuh dituruni oleh Satpol PP di mana-mana. Sepandunya, kenapa? Satpol PP ngomong, gilo, ARET. Oh, ngomong Satpol PP. Saya ngomong bukan saya. Yang ngomong siapa? Satpol PP. Makanya saya berani ngomong. Saya berani bilang, kenapa? Karena Satpol PP nurunkan. Dan Satpol PP mengatakan, ini mirip dengan simbol PKI. ARET di atas, bawahnya adalah apa? Palu. Oh, mereka, wah itu bukan palu arit, itu kan kecantikan desain lah. Kok desain kenapa gak buat gambar bebek? Kan? Ini penting untuk kita perhatikan. Kemudian kita lihat. Nah, ini gak usah dilihat ya. Sama. Ada mboknya.
Kemudian ada supporter bola di kampung. Nah, ini berita 29 Februari 2016. Supporter bola di kampung Jokowi pakai baju Palu Arit. Ini ditangkap di stadion Manahan. Pakai baju Palu Arit. Di Palu di Arit. PKI bukan? Komunis. Ditangkap. Hanya diperiksa, disuruh lepas bajunya, dibebaskan. Tapi coba kalau pakai baju ISIS. I love ISIS. Tahan. Dari mana kamu dapat baju ini? Siapa yang kasih baju kamu? Ngaji mana kamu? Seharusnya kayak gini, ditangkap ini. Tanya, dari mana kamu dapat kaos ini? Siapa yang ngasih kamu? Yang kamu ngajinya di mana? Kan gitu. Ngaji PKI-nya di mana kamu? Kan gitu. Tapi dibiarkan. Padahal PKI jelas bertentangan dengan Pancasila. Oh yang ngomong aku Pancasila, aku Indonesia. PKI yang dingin dibiarkan. Ini fakta lagi. Nah, ini gambarnya. Jadi kalau dulu, jadi kalau biasanya apa? Palu Aritnya digabung, sekarang apa? Palu Aritnya dipisahkan. Nah, ini di Facebook, mereka sudah banyak di Facebook, di Twitter. Ah, muncul lagi PKI di Indonesia, di Solo. Kita bicara Solo, karena kita di Solo ini. 1 April 2016, pukul 16.30, di dalam keraton, depan Pusdiktop TNI Angkatan Darat. Lihat di sini, ada orang pakai sepeda motor, dia naik, pakai jaket, di belakangnya ada... Dia pakai baju berlambangkan Palu, ditangkap. Oh kami nggak ngerti itu motornya motor apa, pilo, enek plate, cepo, welo welo. Diambil Pak Polisi, cari itu nomor platnya, AD3283PC, pasti dapat. Oh teroris sembunyi neng lubang tikus, saya ngerti oh. Masa itu orang ngerti? Ngerti, tapi ya dinengke, dibiarkan. Kalau dilihat di Karanganyar punya ini ya, PZ. Jelas lah. Bahkan, nah ya, ini kita lihat di Jakarta, orang sudah biasa ya, pakai pin berlambangkan PKI. Ini ada yang memakai. Jadi besok kalau ketemu orang pakai lambang PKI atau pakai pin bersimbolkan PKI, kita harus tegas. Oh, ya. Sebagaimana dilakukan oleh, nah, ini kalau dari anunya kemungkinan dari TNI ini ya. TNI Angkatan Darat. Ini sampai dari mana? Jadi ada orang di Jakarta. Nah, sepeda motor pakai pin bang, pinnya gambarnya apa? PKI, pin Palu Arit, di stop oleh aparat ini. Dia mengikuti pin PKI. Ini kita lihat, jelas itu ya, lambangnya lambang Palu Arit. Dia mengikuti pin PKI. Lalu kenapa nih pakai pin PKI? Hah? Lalu siapa? KTP lu mana? Helm. Helm lu bukan lu? Ini siapa nih kenapa lu pakai pin PKI? Hah? Ya lu pakai kenapa pakai pin ini? Hah? Buka. KTP lu mana? PKI jangan nanti langsung dipukulin sampai mati, enggak. Tanya, dari mana kamu dapat pin itu? Karena harus tegas lah. Karena hari ini, jadi kalau ada yang mengatakan PKI enggak bangkit, siapa bilang enggak bangkit? Enggak muncul bukti, orang sudah biasa pakai apa? Pin PKI.
Dan kita lihat lambang-lambang mereka. Coba kita lihat. Kita lihat lambang-lambang mereka di sekitar kita sudah cukup banyak. Hanya saja kita mungkin tidak paham ya, atau tidak menyadarinya, gitu ya. Nah, ini lambang-lambang mereka. Ini data yang diberikan oleh BAIS, Badan Intelijen Strategi Angkatan Darat. Nah, ini ditemukan di Blitar nih, Pak. Mereka nyetak baju seragam PKI, ini ditemukan apa? Di Blitar Selatan. Bahkan apa? Mereka sudah taruh senjata di atasnya. Karena dalam dunia komunis, Pak, menyelesaikan sebuah masalah itu dengan apa? Dengan degan, dengan senjata. Jadi sedikit tembak mati, tembak mati, tembak mati. Begitulah kalau dipimpin negara itu oleh orang yang berpaham komunis. Mau? Udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu kita wajib menyadarkan generasi kita. Nah, ini pelatihan generasi muda PKI. Ini pemuda-pemuda PKI mengadakan pelatihan di Pengalengan, Jawa Barat, di atas gunung, di puncak gunung. Mereka mengibarkan bendera komunis. Ditangkap. Ini kita lihat berapa banyak itu muncul ya. Sudah bangga mereka sekarang pakai baju komunis ya. Surakarta, Ungaran, nah, ini di Semarang ya. Nah, ini di Karanganyar ya. Ada sepatu ditemukan pakai simbol PKI. Karanganyar juga muncul nih ya. Kemudian Grobogan, kemudian di Kabupaten Pati ya. Ini kata mereka ya. Nah, ini palu arit itu maksudnya apa itu? Di palu makin maju, di arit makin bangkit. Kalau di Boyolali, laporan dari TNI Angkatan Darat dari BAIS, perlu dicek, silakan dicek nanti. Kalau kurang puas, tanya kepada BAIS. Apa dosa simbolnya di Boyolali? Oh, gede banget. Gede atau kecil? Pernah lihat? Kalau yang pergi ke Semarang pasti lewat, kecuali kalau lewat atas. Kalau lewat darat pasti akan, kalau lewat Boyolali ya. Hasil penelitian BAIS, Badan Intelijen Strategi Angkatan Darat, yang ditugaskan untuk menyelusuri keberadaan PKI di Indonesia, monumen, menara, monumen, apa nih, monumen Arjuna Wiwaha yang dibangun oleh Bupati Boyolali sebagai lambang kekuasaan DNI DIN. Lah Ustaz, kenapa DNI, kenapa kok di sini lambangnya? DNI DIN dieksekusi mati di sekitar sini, Pak. Ketangkepnya di Solo, eksekusi mati sekitar Boyolali. Di sekitar, itu yang harus kita waspadai. Makanya oleh sebab itu, jadi di tengah-tengah kita ini banyak. Hanya saja kita hari ini kurang apa? Kurang memahaminya. Nah, oleh sebab itu kita umat Islam harus apa? Sadar ya, akan kebangkitan daripada apa? Paham komunis ini. Apakah sudah terbentuk Ustaz organisasinya? Sudah. Ini organisasinya. Nih, ketua komite sentralnya dulu namanya yang pertama kali Muso, sekjennya Amir Saprudin ya, Amir Saripudin ya. Ketika pemberontakan 48 tahun 65 pimpinannya adalah DNI DIN, sekjennya namanya Nyoto ya. Sekarang pimpinan tertinggi PKI di Indonesia
itu namanya Wahyu Septiaji. Sekjennya siapa? Teguh Karyadi. Dan mereka sudah bagi wilayah Indonesia jadi 5. Sumatera sendiri dari Aceh sampai Lampung, Jawa sendiri dari Banten sampai Jawa Timur. Langsung dipimpin oleh sekjennya Teguh Karyadi. Jadi Solo ini, Jawa ini kuat. Bali, NTB sama NTT, Kalimantan dipimpin oleh Yadi JK. Sulawesi sendiri, jadi seluruh Sulawesi itu dipimpin oleh Melani. Untuk Maluku dan Papua itu dipimpin oleh Swa. Untuk Jawa Tengah, ini bisa lihat nih, pimpinan-pimpinan PKI di Jawa Tengah lengkap. Tegal, Brebes, Pemalang, Banyumas, Yogyakarta, Boyolali ada tuh? Ada. Mana Boyolali? Nih, Boyolali. Wonosobo, Gunung Kidul, Temanggung, Purwodadi, Pati, Solo, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Klaten, Sragen, Semarang, lengkap. Jadi kalau ada yang mengatakan PKI tidak bangkit, PKI nggak ada, nah ini konyol. Fakta organisasi mereka ada. Fakta lain yang menunjukkan PKI bangkit sudah ada di Indonesia dan bukan hantu. Karena kita sering disebut apa? Oh itu nakut-nakutin, hantu itu. Nah, ini ditemukan buku apa? Buku yang menjadi pijakan orang-orang PKI untuk bangkit kembali di Indonesia. Ada bukunya itu ya. Nah, kita lihat. Itu buku hasil daripada, nah, kita lihat di sini bukunya. Ini hasil Kongres PKI tahun 2010. Konstitusi dan program Partai Komunis Indonesia, ini lambangnya tadi itu. Hasil Kongres Nasional ke-10 di Desa Ngablak, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Dati 2, Magelang, Jawa Tengah. Tahun berapa? 2010. Mereka sudah melanjutkan kongres mereka yang sudah terputus sekian puluh tahun yang lalu, mereka hidupkan kembali. Sekarang mereka sudah sampai kepada Kongres ke-10. Di mana? Di Magelang. Waktu itu acaranya di sebuah gereja, depannya ada spanduk bertuliskan apa? Pelatihan pupuk bagi petani. Dalamnya Kongres PKI. Jangan kita waspadai. Makanya ikhwan fillah sekumullah, kita umat Islam harus sadar. Nah, di antara lagi. Nah, ini di antara, hati-hati yang pecinta kopi, nah, ya. Ini orang PKI buat komunitas namanya Pecinta Kopi Indonesia, PKI. Lihat. Ngaduk kopinya pakai palu. Megang gelasnya pakai arit. Pernah buat kopi kayak gitu? Nah, itu kopinya PKI. Makanya hati-hati. Ini mereka sudah buat komunitas mereka di Indonesia. Komunitas PKI, Sari Partai Komunis Indonesia kan? Tapi dibuat abang pecinta kopi Indonesia. Kemarin orang-orang ditangkepin bilang apa? Oh, kami bukan PKI, kami gak ada kaitannya dengan PKI. Loh, kok orang ini PKI itu kok ngaduk pakai palu itu? Orang gila pun saya yakin gak buat kopi gak pakai palu, ada? Orang gila loh ya. Orang gila kalau buat kopi yang ngaduknya pakai apa? Saya doanya PKI yang ngaduk kalau buat kopi pakai. Makanya kan bisnis kebula ini yang harus kita waspadai. Dan sekarang mereka sedang bekerja, ya. Apa yang sedang mereka siapkan hari ini ada 3 hal. Inilah target utama gerakan komunis baru di Indonesia. Yang pertama, penghapusan jejak sejarah hitam PKI, dan itu sudah mereka kerjakan. Dan mereka sudah melaksanakan apa? Penghapusan jejak-jejak kebiadaban PKI pada masa dulu. Nanti akan kita lihat bagaimana cara penghapusan. Yang kedua, partisipasi aktif legal formal gerakan komunis. Orang-orang yang pro PKI, anak keturunan PKI, sudah masuk di lembaga-lembaga
negara, di DPR, MPR, mereka sudah masuk ke sana. Tinggal satu lagi yang belum mereka lakukan, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Dan semoga Allah menjaga negeri ini. Tinggal satu yang belum mereka lakukan. Apa itu? Menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Na'udzubillah min dzalik. Dalam rangka untuk menghapus sejarah kejam, sejarah kelam PKI ini, banyak usaha yang mereka lakukan. Salah satunya adalah mereka membuat banyak tulisan. Ini tulisan-tulisan mereka ini. Jadi kita akui memang orang kiri itu aktif dalam apa? Nulis. Jadi orang-orang kiri itu aktif menulis. Nah ini buku-buku yang mereka tulis. Nah ini pengakuan Algojo 65. Ini buku yang paling banyak dibaca oleh mahasiswa. John, ditulis oleh John Rosa, komunis, kiri. Judulnya bang, Dalih, ini buku dalam bahasa Inggris. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judul bukunya Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto. Buku ini memutarbalikkan fakta sejarah yang kata mereka, kata orang, kata John Rosa ini, seorang tokoh kiri dan komunis, dia mengatakan apa? Pelaku gerakan 30 September itu bukan PKI tapi adalah Soeharto. Makanya mereka bilang PKI itu korban Orde Baru. PKI korban Soeharto. Makanya mereka sangat benci dengan Soeharto dan yang berbau-bau Soeharto, terutama Prabowo. Hati-hati. Jadi kalau ada orang yang datang kepada antum, oh, jangan pilih Prabowo. Prabowo itu berbau Orde Baru. Prabowo itu menantunya Soeharto. Nah, paham? Berarti Ustaz, jangan tanya berarti. Saya cuma mengingatkan, PKI itu sangat anti dengan yang berbau militer, berbau Soeharto, dan berbau umat Islam. Ya. Makanya mereka mati-matian, pokoknya Prabowo tidak boleh jadi presiden. Kenapa? Mereka takut. Mereka sudah tahu, kalau Prabowo jadi presiden, siapa ini kira-kira PKI ini? Makanya mereka mati-matian itu datang ke warung he, nongkrong di sana ngomong, hati-hati loh Prabowo penculik tahun 98, tukang mata ini, kita kadang-kadang, kok aku pilih Prabowo pokoknya Pak D. Ada gak yang ngomong kayak gitu? Ada ya? Nah gue makanya hati-hati. Oh berarti Ustaz ini kampanye. Aku orang kampanye. Saya gak pernah masuk partai. Nyoblos saja tahun depan. Dibilang kampanye. Nah ini yang harus kita perhatikan. Makanya itu ada pedin skumula. Dari buku ini PKI buat film. Jadi ketika tahun 98 buku apa namanya film G30 PKI dibubarkan dia Pak, dihapus dari tayangannya di Indonesia. Orang PKI tahun 2000, jadi 2 tahun setelah lengsernya Soeharto, mereka buat film G30 SPKI versinya PKI. Diambil dari mana? Data utamanya dari buku yang ditulis oleh John Rosa. Ini filmnya, nama filmnya adalah Sedo Play namanya. Ini ada di YouTube ya, itu anehnya. Pemerintah membiarkan film-film ini, ya, yang akhirnya apa? Nanti generasi yang gak ngerti PKI setelah nonton film ini. Nah ini film PKI versi PKI. Jadi film tragedi 65, G30 PKI itu versinya apa? PKI. Bahwa apa? Peristiwa G30 PKI menurut mereka itu bukan PKI yang melakukan tapi adalah Soeharto. Jadi PKI itu terdolimi. Bahasanya terdolimi gak? Madlum. Kami itu terdolimi bukan yang melakukan. Yang melakukan siapa? Soeharto. Nah, ini film, mereka buat filmnya sekitar 1 jam 20 menit.
Saya sudah baca ini, Pak. Sudah saya tonton. Semua dibalik faktanya semua mereka. Kenapa Soeharto melakukan kudeta tahun 65? Karena dia pingin banget jadi presiden. Tangan kanan naik setinggi telinga. Dari 5 berdaki. Apakah artinya itu? Negara kita telah merdeka. Suara menggutur mengucapkan salam nasional merdeka. Kita siap sedia mempertahankannya, walau dengan jalan yang bagaimanapun juga. Anda bisa tonton sendiri filmnya. Tapi tentunya apa? Tonton film ini setelah Anda menonton film apa? Yang G30 SPKI. Tapi kalau langsung nonton ini, wah ini kan lebih dikit, nah nanti pusing kepala Anda ya. Mumet. Kok ternyata beda banget dengan yang disampaikan Ustaz. Ya ngomong PKI, orang mungkin mau PKI ngakuin. Nah itu harus dipahami bersama ya. Kemudian apa lagi? Mereka banyak melakukan apa? Tulisan-tulisan. Selanjutnya apa? Mereka untuk menghilangkan jejak mereka, mereka membuat banyak film. Nah ini dia. Tapi sayangnya pemerintah Indonesia membiarkan film-film itu beredar di YouTube, di media-media sosial. Tidak diblokir, dibiarkan. Berarti ada pembiaran ideologi komunis untuk dihancurkan. Apa namanya? Untuk di apa namanya? Bukan dihancurkan ya. Untuk diburamkan dari generasi-generasi kita. Berarti mereka ini enggak menjaga Pancasila. Berarti mereka pengkhianat Pancasila. Kalau mereka betul-betul Pancasilais, seharusnya mereka blokir tuh film-film buatan PKI itu. Kalau enggak apa? Jadinya bukan Pancasilais nanti. Pancasialis. Sial jadinya nanti. Itu yang harus kita pahami bersama. Dan itu filmnya berdar di masyarakat, di media sosial. Apa film yang pertama? Nih, film Jagal. Film yang kedua namanya film Senyap. Ini mudah ditonton di media sosial, di YouTube antum tinggal download itu. Sampai ada seorang mbak, ada seorang bapak-bapak, ibu-ibu ngaji, anak juga ngaji. Setelah nonton film Jagal sama film Senyap, anaknya bilang, Pak, setelah saya nonton film Jagal ternyata kita keliru selama ini. Itu anaknya yang ngomong. Nah kedunya gimana? Ternyata PKI itu bukan pelaku, tapi PKI itu korban. Setelah nonton film apa? Jaga. Ini penting. Kenapa? Karena mereka gak ngerti sejarah tentang kebiadaban PKI. Ada film lagi, apa filmnya selanjutnya? Filmnya Pulau Buru Tanah Air Beta. Tanah Air Mata Beta. Ini film yang dibuat di Solo. Judulnya Jembatan Bacem. Ada filmnya di YouTube itu. Sekitar 30 menit. Kenapa? Film ini menggambarkan pembantaian yang dilakukan oleh TNI, RPKAD, dan umat Islam terhadap PKI di bawah jembatan Bacem. Ada filmnya, Pak. Jadi kalau kita nonton film ini, kalau nggak ngerti sejarah PKI, ini namanya, ini film Jembatan Bacem. Ini film didedikasikan, ya, dihadiahkan. Nah ini judulnya Pak Korba ya. Dihadiahkan untuk tokoh kiri, tokoh komunis Solo yang namanya Wiji Tukul. Jadi film ini didedikasikan, dihadiahkan untuk Wiji Tukul. Tuh, awalnya sudah Jawa asli. Nah ini Jembatan Bacem. Nah ini mereka menggambarkan bagaimana PKI itu di
dibantai, dihabisi di bawah jembatan Bacem. Bisa jelaskan sejarahnya, Bang? Karena kalau kita nonton film ini, akan rusak itu pikiran kita. Ini gambaran ya. Ini orang PKI buat gambaran bagaimana PKI di bawah pakai truk dan kemudian dieksekusi di atas jembatan Bacem dan di bawah jembatan Bacem. Nah, ini bentuk eksekusi yang dilakukan oleh umat Islam dan TNI RPKAD ya. Di sekitar akhir Desember tahun 2006 tahun 65 oh, ya. Dari apa namanya? 65 ya. Sejak 65 apa namanya? Mulai akhir Oktober sampai Desember 65 sampai sekitar Juni tahun 67. Oh, ya. Ini PKI dihabisi di Solo. Ini mereka menyebarkan kembang ini ya, mereka melakukan ritual ya. Padahal Bapak Ibu sekalian, sebelum umat Islam menghabisi PKI di bawah jembatan Bacem, ternyata PKI terlebih dahulu membantai umat Islam di jembatan Palur. Itu yang sudah Pak Habib sampaikan. Jadi ada reaksi setelah adanya apa? Aksi dari PKI. Jadi itu yang sudah Pak Habib bersama. Ya kenapa umat Islam waktu itu betul-betul memusuhi PKI? Karena mereka membantai umat Islam sejak 1 Oktober sampai 22 Oktober. Umat Islam dibantai, tadi sembeli di mana? Daerah apa namanya? Juruk itu ya. Sungai Juruk itu disitulah umat Islam disembeli di sana. Makanya umat Islam bangkit bersama RPKAD, buru tuh PKI semuanya. Dan akhirnya dieksekusi di ya. Ada filmnya sudah ada. Kita buat filmnya, Pak. Karena pemerintah enggak ada yang buat film. Ada katanya cinta PKI, cinta Pancasila, Pancasila. Kita yang dituduh teroris paling Pancasila, Pak. Kita buat filmnya. Ini film yang kita buat ini. Provinsi Tambov, kaum komunis memaku tangan kiri dan kaki kiri pada para tahanan di pepohonan 1 meter di atas tanah dengan paku rel kereta api. Dan mereka melihat penyiksaan orang-orang yang sengaja disalib secara aneh. Lebih ada komunis di seluruh dunia. Rusia ini ya, pembantai komunis di Uni Soviet, dulu namanya, sekarang Rusia ya. Di lambang palu arit semua di sini nih ya. Ini orang-orang yang siap dibunuh ini. Ini anak-anak yang dibunuh.
Ini kita lihat bahwa pengaruh partai di kalangan inilah DNA Aidin. DNA Aidin ngomong apa? Kalau ingin menguasai Indonesia harus kuasai Pulau Jawa. Umumnya dicerminkan oleh kekuatan. Ini kita akan mengadakan wawancara ini ya. Wawancara kepada tokoh-tokoh sejarah yang masih hidup. Ya. Sampai akhirnya kita dibawa ke pinggir Bengawan Solo di daerah Jurung sana. Setelah maghrib. Ya. Itu saya berada di sematan satu dan telana dalamnya. Tapi menurut beberapa teman bilang tadinya itu dimasukkan di mulutnya. Ya. Jadi biadabnya PKI itu Pak. Jadi korban-korban umat itu kemaluannya dipotongi, kemaluannya dimasukkan di mulutnya. Itu biadabnya PKI. Jadi ketika diambil oleh keluarganya mungkin ya untuk anunya, untuk kehormatan keluarganya sendiri mungkin dipindahkan ke celananya. Tapi hari itu saya merasakan suatu keberanian. Kalau misalnya hari itu ada beberapa teman PKI, saya akan berbuat hal yang sama demi Allah itu. Dan itu saya akan lakukan sampai hari ini pun saya ingin membalas dendam. Ya, ya. Jadi kalau PKI ingin bangkit, apa namanya, ingin meminta maaf, apa dia bilang nanti? Saya juga akan balas dendam ke biadaban PKI. Ini coba kita dengar. Kepada siapapun juga. Oleh karena itulah, gerakan atau setiap gerakan-gerakan yang akan menghidupkan Partai Komunis ini sama sekali tidak kita gunakan. Dan itu bertentangan dengan akal, terutama yang melihat korban-korbannya. Kalau dikatakan bahwa PKI itu dulu yang kami itu memulai dari beberapa pengalaman kami ketika kami berorganisasi menghadapi teman-teman. Ini orang Arab ya, yang keponakannya dibunuh oleh PKI. Teman korban yang katanya korban di Surakarta, saya sudah menyampaikan. Mereka apapun akan berbuat silakan, menuntut haknya silakan. Tapi saya minta dua adik saya di daerah Pasar Kliwon itu minta dihidupkan dulu bersama teman-temannya. Kalau mereka sudah hidup, bisa dihidupkan, apapun yang akan mereka minta, saya yang akan mengantarkan ke Jakarta. Demi Allah itu saya janji. Tapi kalau mereka belum bisa menghidupkan jasadnya kedua atau beberapa orang yang ada di kota Surakarta, coba saya dengar lebih dari 17 orang yang dibunuh. Itu saya berharap ya, sudahlah, kalian jangan minta apa-apa lagi. Jadi apa? Jadi kalau PKI minta dimaafkan bahwa PKI korban, apa dia bilang? Hidupkan dulu jasad adik saya. Sampai dibawa kita ke pinggir sungai ini ya. Dengan sekarang ini ya Allah, bahwa ini adalah kebiadaban PKI yang telah beberapa kali dilakukan oleh mereka. Kelakuan mereka tidak bakal terjadi pada orang-orang yang kenal kepada agama, kepada Tuhan. Tapi karena jadi kalau ada orang yang paham agama, nggak akan mungkin akan gabung dengan PKI. Berarti orang yang kalau sholat masih gabung PKI, kisolatnya orang cetoh. Mereka tidak mengenal adanya Allah, tidak mengenal Tuhan, sehingga kebiadaban itu dilakukan beberapa kali di negeri tercinta ini. Nah ini dia. Ini ada apa namanya? Ada prasastinya di sana. Ini sebelum umat Islam membalas kebiadaban PKI di mana? Di bawah jembatan. Jumlah sekarang mereka koar-koar PKI dibantai di bawah jembatan macam PKI. Sebelum kalian dibantai, kalian duluan yang membantai. Itu yang harus kita luruskan Pak, sejarah itu. Nah, karena nanti orang-orang PKI ini salah satunya ini kita lihat di tokoh mereka. Di tokoh mereka yang hari ini jabat di partai ya, di PDIP ya, sebagai ketua fraksi ya. Namanya Ripka Ciptani, ini asli orang Solo juga ini, Dr. Ripka Ciptani. Dia nulis buku dengan judul Aku Bangga Jadi Anak PKI, tapi dia bisa masuk jadi anggota apa? DPR, bahkan jadi ketua komisi 9 fraksi PDIP. Padahal apa? Terang-terangan aku bangga jadi anak
Coba kalau ada anggota DPR nulis buku, aku bangga jadi anak ISIS, kira-kira gimana? Di PKI dibiarkan. Nah ini dia bilang ya, si Ripka Ciptaning ini, ketika diwawancari oleh LaTV. Yang menurut kami sangat kontroversial di era sekarang, apa yang akan dicapai oleh Anda selanjutnya? Respon dari masyarakat kah? Atau seperti apakah kira-kira? Sebetulnya konsep ke depan saya hanya ingin menawarkan pada semua itu rekonsiliasi nasional. Nah, jadi yang ditawarkan oleh hari ini, yang ditawarkan oleh Ripka Ciptaning adalah apa? Rekonsiliasi nasional. Apa rekonsiliasi nasional? Kita dengarkan ini. Lalu setelah terjadi rekonsiliasi nasional, apa? Artinya tahapannya untuk rekonsiliasi nasional itu yang kita harus ini. Jadi adanya pelurusan sejarah. Pelurusan sejarah. Jadi ada terbukti bahwa mungkin ada pengadilan yang mana yang benar dan salah itu harus diluruskan. Luruskan. Supaya tidak lagi ada rasa dendam sakit hati dari yang satu dengan yang lain. Sebenarnya dan itu harus dibuktikan. Setelah terbukti yang salah dengan polos meminta maaf pada semua rakyat Indonesia khususnya para korban, dan yang benar juga harus mau memaafkan, harus duduk di sama-sama. Yang penting sejarah ya, itu didudukkan, diluruskan. Diluruskan. Ya. Setelah itu di mana Anda meletakkan salahnya sejarah itu sekarang? Lihat ini, ditanya oleh wartawannya, di mana menurut Anda letaknya sejarah itu? Kenapa sejarah itu harus diluruskan? Ya, di dalam pengadilan nanti apakah PKI itu bersalah? Selama ini kan capnya itu bahwa tahun 65 itu PKI yang berontak, PKI yang membunuh jenderal. Jadi selama ini sejarah itu mengatakan apa? PKI yang memberontak, PKI yang membunuh jenderal. Itu harus luruskan di pengadilan. Makanya sekarang mereka banyak menggaet lembaga-lembaga HAM supaya apa? Nanti kalau terjadi pengadilan rakyat, supaya apa? Lembaga-lembaga HAM ini akan membuktikan bahwa PKI lah yang jadi korban pada waktu itu. Itu yang harus kita waspadai. Makanya yang jadi sarjana hukum, yang jadi master hukum, doktor hukum, takutlah kepada Allah. Jangan sampai apa? Gara-gara uang, gara-gara sesuatu yang duniawi, kalian kemudian apa? Membela PKI. Wallahu a'lam bishawab. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini mengingatkan kita kepada sejarah PKI yang sangat brutal dan biadab terhadap bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya. Dan yang terakhir, sebelum saya tutup, bahwa kita sudah mendapatkan berita dan informasi tentang saudara-saudara kita yang hari ini diberi ujian oleh Allah di Palu dan di Lombok. Yang awalnya Lombok 2 bulan yang lalu, sekarang Allah berikan ujian lagi kepada saudara-saudara kita yang ada di Palu, Sulawesi Tengah, dan apa yang menimpa mereka lebih dahsyat dari apa yang menimpa di Lombok. Karena di Lombok, di Palu ini, selain gempa berkekuatan 7,7 skala Richter, kemudian juga terjadi tsunami, bahkan ada satu desa itu hilang, bahkan ada satu desa yang ditenggelamkan ke dalam bumi. Nasrullah al-afiyah. Yang sekarang tidak diketahui berapa jumlah korban yang ikut ditenggelamkan di dalam dasar bumi itu. Jadi kenapa? Karena rumahnya itu masuk ke dalam bumi sana. Nasallahu afiyah. Kenapa? Karena terjadi liufaksi ya namanya. Ya. Apa namanya itu? Itu tanahnya. Antum bisa lihat di YouTube itu ya. Bagaimana tanah itu melembek dan menjadi lumpur dan tanah itu mengalir. Sehingga ada sebuah rumah yang pindah tempat sejauh 600 meter. Bukan rumahnya yang kemudian lompat, tidak. Tapi apa? Tanahnya jalan. Nasallahu al-afiyah. Maka Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan edarkan kembali kepada panitia. Tolong edarkan kembali kota infak kita, yang insya Allah seluruh infak yang kita dapatkan pada malam hari ini akan kita dedikasikan dan kita hadiahkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Lombok saat yang ada di Lombok dan di Palu, yang mudah-mudahan dengan donasi kita ini Allah Subhanahu wa taala menjaga dan menyelamatkan kita dari apa yang telah menimpa saudara-saudara kita yang ada di Lombok dan di Palu.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.